Ya, berikut ini tutorial cara pemasangan spoiler Furious. Untuk tipe X atau tipe G Agya. Untuk tipe G Agya di sini ada posisi lubang baut. Nah, ini bisa dipakai. Lubang baut ini bisa dipakai, terlihat jelas di sebelah kiri ada. Nah, sebelah kiri sudah ada lubang baut yang bisa dipakai. Nah, setelah itu kita tutup. Tutup kembali. Kembali lubang baru. Nah, ada di sebelahnya. Setelah itu untuk finishing bagian luar. Nah, di sini ada bekas lampu atau soket lampu. Soket lampu. Nah, ini soket lampu. Nah, ini belum sementara waktu kita tutup dengan spot LED atau stiker. Nah, untuk finishingnya menggunakan sealer. Nah, ini sealer di kaki-kaki. Nah, ini di sealer muter sealer ya, sampai sini aja nih sealernya nih, sampai sini ya. Kita cek yang sebelah kanan kita cek. Nah, seperti ini sealer. Oke, pemasangan cukup mudah. Nah, seperti ini hasilnya. Oke. Selamat mencoba.